Oke, cuy, sekarang gue lagi di kantor. Nah, beberapa hari yang lalu gue udah nge-repaint beberapa part motor gue, dari mulai tangki, spakbor depan, spakbor belakang, terus ada engine guard, terus batok headlamp, terus juga ada stang, riser, sama itu segitiga sih, tapi segitiga sama speedometer nggak gue lepas, langsung gue cat di motornya. Nah, ini udah ada penampakannya, tapi spakbor belakang nggak gue pasang karena gue lagi nyaman untuk memperlihatkan dari ukuran ban. Sebenarnya sih yang nggak gede-gede banget sih, ini ring 16 ukuran 160/80, jadi ya lumayan lah. Kalau dari samping sih oke, cuman kalau dari belakang kelihatannya kayak bannya masih kayak kecil gitu. Nah, sekaligus ini gue mau ngasih kayak nge-review lah Regal Raptor Daytona 350. Nah, ini berikut penampakannya. Engine guard, terus tangki, engine guard, spakbor depan, segitiga, speedometer, batok headlamp, sama ada bracket ini nih. Oke. Ini sih gue tambahin tulisan-tulisan Arab tuh Bismillah. Terus ini riser. Nah, ini ada, ini kayak jamur-jamur gitu nih, karena kemarin apa ya, salah pakai atau gue yang gak tahu cara makainya, kayak produknya Samurai itu apa namanya, gue lupa, kayak pelindung cat gitu. Gue kira sih kayak modelnya kayak kit gitu loh, jadi kayak ada jamur-jamur gitu. Ini habis gue cuci masih belum hilang nih, jadi harus benar-benar kena karena nyucinya juga belum detail banget, masih ada jamur-jamur. Kalau dari samping sih oke, ya ban belakangnya. Kalau dari belakang kayak masih ramping gitu bannya. Gue pengen ganti ban ini. Rencana pengen ngegedein ban, otomatis ini harus ngeganti swing armnya ke ukuran yang lebih lebar lagi. Nah, karena kalau ini mentok-mentoknya ini 170 cuy ukuran bannya, ini kan 160, supaya mentok-mentok ini 170, itu pun udah mepet banget sama rantai. Jadi kalau ngerubah atau ngegedein ban ini cukup banyak juga nih yang diganti. Swing arm, terus gearnya, kedudukan gearnya harus diganti. Nah, ini sebenarnya bracket spakbor yang permanen ini, drillers. Jadi spakbor nanti nempel di sini. Sebenarnya cuman karena gue lagi malas, karena lebih suka tampilan kayak gini sebenarnya, single seat juga. Kalau ini turn signalnya atau lampu sennya, ini aftermarket. Ini juga gue bikin sendiri untuk dudukan plat nomor sama apa bracketnya. Kalau ini, kalau kepalanya ini gue beli, terus gue bikin sendiri. Ini nih dudukan lampu remnya sama ini gue bikin sendiri. Kebetulan di kantor ada bengkel, jadi gue bikin. Nah, terus ini juga gue bikin sendiri nih. Sebenarnya gue pengennya ini yang lebih gede lagi nih. Ini ukuran cuma ukuran 1 in. Tadi gue pengen ukuran yang 1,5 in ya, paling enggak sama kayak stang ini diameternya. Nah, terus kalau ini spakbor depannya hasilnya kayak gini, cuy. Tuh.
Ini ada nama gua, Muhammad Farrozi. Sama ini juga nih. Ini bracket ini nih, bracket lampu sini ini gua bikin sendiri, coy. Ini dari besi siku yang buat rak tuh biasanya. Nah, karena memang nanti suatu saat bakal gua rubah. Ya kan? Gua pengen ini kayak ada fairingnya gitu. Terus lampunya, lampu headlamp ini mau gua gedein. Nah, ini hasil lampu headlampnya nih. Nah, ini sebenarnya waktu ngeripin si tangki ini gue gagal sih, karena waktu gue jemur ini tuh jatuh 2 kali. Jadi karena gue males untuk ngulang lagi dari awal, jadi gue keringin dulu, terus gue amplas sedikit, amplas halus, habis itu langsung gue tiban lagi pakai cat, dan akhirnya kayak tebel-tebel lembek gitu jadinya. Dan ini furnishnya atau clear ini gue banyakin nih. Nah, oh ya, ini semua adalah menggunakan cat dari Ditone Premium semuanya. Tapi ada campuran juga sih, pilok juga untuk yang proses si warna putih dari sebelum Ken Ditone ini. Nah, ini juga tuh yang bendera gue bikin sendiri, cuy, itu. Nah, begini nih kalau anak motor males rantai sampai pada karatan. Nah, ini yang gue bilang tuh, sampai tempat kayak ada jamur-jamur gitu. Ini harus benar-benar detail nanti next kalau gue cuci. Nah, kalau ini footstepnya, ini udah gue ganti yang aftermarket. Ini gue beli di Lazada, harganya cuma 500.000, dan kalau gue beli di toko-toko ya kayak yang aksesoris Harley atau perhal gitu, harganya lumayan, yang jelas lebih mahal dari gue beli di Lazada. Dan ini spionnya gue pake spion dari kalau nggak Vino, Scoopy gue ingetnya. Kalau yang spion originalnya itu dia lebih ke kotak, dan spion yang kanannya itu patah, gue waktu lagi ngebut terus nyelip nyenggol spion Pajero. Untungnya si Pajeronya gak apa-apa lah. Nah, jadi ini Regal Raptor Daytona 350. Ya kalau ini sih 320 sih sebenarnya, blok silindernya, tapi lebih dikenal dengan Daytona 350. Di sini ada kelistrikan di sini semua nih. Ya, ini plastik. Kalau ini di sini aki, terus di sini kayak ada kunci apa, kotak untuk nyimpen gitu. Nah, gue bisa nyimpen di sini. Agak susah. Yang terakhir, pokoknya ini buat nyimpen itu, gue biasa buat nyimpen kunci. Regal Raptor Daytona. Oke, bentar lagi kita cek sound. Nah, ini sedikit informasi, kalau sekarang itu namanya bukan Regal Raptor Daytona. Yang gue tahu itu adalah sekarang namanya Hunter Motorcycle, dan itu dia mengeluarin beberapa varian baru lagi. Ada yang 500cc apa 600cc gue lupa, terus ada 400cc juga. Tuh ada Rebel sama kayak Calf Racer, kayak Scrambler gitu yang gue tahu. Dan itu katanya di kayak rebranding apa ya bahasanya ya, itu Australia. Kalau ini kan Cina ya sebenarnya, waktu itu yang mengimport ke sini itu Jetwin Motorcycle. Nah, gitulah. Nah, kunci di sini. Kalau ini gue beli aftermarket, gue beli di Bodong Cycle. Terus kalau ini nih apa sih namanya, switchnya ini gue belum rencana, pengen ganti juga sih sebenarnya, karena ini udah nggak bagus lah gitu.
kita cek sound. Teknik-teknik yang gue pakai di repaint motor gue ini ada di video sebelumnya. Ada cara-caranya simple, mudah, dan gak mahal. Gue waktu itu habis sekitar 500 ribu. Gak lebih kayaknya sih, 500 ribu tuh gak lebih. Malah kurang-kurang dikit. Dengan hasil yang seperti ini, sebenarnya ini gue pengen gue ganti warna hitam juga nih semuanya. Itu kayak blackout gitu. Jadi yang mau tahu cara untuk menghasilkan corak-corak seperti ini, kayak model-model airbrush gitu ya. Kalau tulisan-tulisan ini gue sama kayak kuas. Jadi ya beginilah hasilnya. Karena gue lebih suka tool apa? Hasil tangan yang seperti ini ketimbang air menggunakan paintbrush itulah. Jadi yang mau nonton tutorial atau cara menghasilkan efek airbrush atau untuk merepaint yang seperti ini, itu ada di video sebelumnya, oke? Dengan gaya kalian yang seperti Bianchi. We respect, reject, and speaking bullshit. Patriot shit, welcome to Patriot City. Welcome to Patriot City. Welcome to Patriot City. Welcome to Patriot City. Masih bersama kami, Boys Black Boss, membuat inovasi lagi dan lagi. Dan takkan pernah berhenti, dan takkan pernah mati. Inspirasiku melambung tinggi, walau banyak cacian celaanku tak peduli. Demi tujuan cita-cita kami, Boys Black Bossku akan berevolusi menjadi muda-mudi yang akan berarti bagi kota ini. Welcome to Patriot City. Welcome to Patriot City. Welcome to Patriot City. Welcome to Patriot City. Jangan hina kota kami, jangan caci keluarga kami dengan kata-kata opini yang belum tentu terbukti. Di lingkaran kecil kami, transisi kami tersembunyi tanpa ada bukti. Boys, 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 Boys,